asik juga makan bangkok. Ada apa, Pak? Saya petugas. Petugas dari mana, Pak? Petugas dari Garnison, Kak. Iya, Pak. Dari Mabes, Kak. Iya, Pak. Dari Polsek. Iya, Pak. Iya, Pak. Dari Kongkak, Kak. Menurut laporan, di sini ada wanita yang disekap. Lagunya Jackie Botak dan kamu sendiri Toro Belok penjual nasi goreng. Bapak tahu nama saya sih, Pak? Tahu, orang saya Sastro. Sastro tekan nama Jack. Bang, Sastro tekan. Sastro Garnison. Sastro Kodak. Sekarang kamu akan saya bawa ke komando. Itu ini biangnya itu. Itu biangnya itu yang dua ekor itu. Pembalasan saya sudah terlaksana. Mampus lo. Wanita, sekarang akan saya bebaskan. Nih, pria sejati akan membantu tak pulangkan ke rumah sampai kamu ke sana. Oke. Mbak, permisi. Mau apa, Mas? Mau perkosa saya lagi? Saya datang mau ikut-ikutan. Jangan, Mas. Saya sudah capek. Sudah mau pingsan. Saya nggak ngapain-ngapain. Buat apa ngapain? Orang saya orang jujur. Mbak, saya ini orang jujur, orang laki yang punya pribadi sejati, mau menolong kamu. Mau saya antarkan mencari suamimu. Oke? Mau? Oke? Ya? Betul. Pokoknya percaya deh sama orang yang jujur. Saya tidak bejat seperti kawan-kawan saya yang dua itu. Saya tidak percaya. Kamu pasti mau perkosa saya. Orang jujur tuh hancur. Malah gue tuh berbuang. Terkutuk laki-laki seperti kalian. Semoga neraka datang sama kalian. Berbuat baik tambah dapat keburukan, berbuat jujur tambah hancur. Enaknya di mana ya, jujur apa jahat? Ya, sekali-kali jahat, sekali-kali jujur. Sumut. Sumsel. Ada apa sih, Pak? lagi bercanda. Oh, ini Pak, di depan ada polisi. Polisi. Ngapain? Tahu banyak banget katanya nih. Katanya nih polisi pada ngomong di RT kita ini ada penyekapan. Penyekapan maksudnya? Oh iya, gadis tuh, penyekapan gadis. Wah, hebat banget kamu kita ya. Iya. Terus kira-kira pelakunya siapa ya? Itu udah daftarnya ada itu. Ciri-cirinya masa kayak saya begini? Terus kira-kira kayak saya nggak angkat telepon? Mungkin tuh. Oh, kita tangkap. Pemirsa bagaimana? Udahan ya? Lupa tanya. Gimana ceritanya? Oh iya, kasih.
kasihan tuh Mas Astro . Dia mau nolong tulus, malah dibabuk belur. Nih, Toro sama Jack ini jahat nih. Akhirnya urusannya sama polisi, jahat sih. Makanya pemirsa ya, jangan tiru tuh kelakuannya kayak gitu tuh, ya. Nah, makanya buat bapak-bapak yang kerja di kota-kota gede, kalau mau kerja, kasih alamat yang jelas buat bininya, ya. Biar dia ke kota, kagak kesasar. Buat ibu-ibu juga nih, ya. Kalau mau nyusul lakinya di kota-kota gede, ya, jangan sendirian. Bawa pengawal, saudaranya kek, iparnya kek, adeknya kek. Gitu, ya, biar ketemu. Biar nanti kalaupun gak ketemu, gak kesasar, ya. Udah, kita pamit dulu aja. Kita ketemu lagi dengan kasus yang berikutnya. Mohan bersama seluruh kru. Nah, ini dia. Amit dulu. Nah, ini dia.